Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zain Abidin untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2021. Aksi minggu ke-19 di antara Terengganu menentang Kedah Darul Aman. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Liga Super 2021. Aksi minggu ke-19 di antara Terengganu menentang Kedah Teh. Faizal Halim. Harian untuk Azam Azmi. Dalam kawasan penalti ketika ditolakkan. Mencari Davida Silva. Faiz Nasir. Terlepas peluang Terengganu. Sambil itu Davida Silva ketika ini. Peluang untuk Terengganu melakukan sesuatu. Davida Silva tolakkan semula untuk Faizal Halim. Menantirakan tolakkan untuk Faiz Nasir. Dua kali peluang kemasan dimiliki oleh Faiz Nasir. Dia gagal menyempurnakannya. Zainon ketika ini. Kepa Syaman baik kembali kepada Chazwan Zainon. Satu tolakan ketika mencari Kepa Syaman. Sekali lagi peluang untuk Kepa Syaman. Satu kedudukan yang cukup baik. Rami Ataya berada di situ untuk memastikan jaringan pertama Kedah dan juga jaringan pertama buat Rami Ataya musim ini. Dan wisel penamat terus dibunyikan. Rabi Ataya mencuri peluang saat Kepa Syaman mempunyai peluang untuk memastikan jaringan. Seperti mendengar apa yang saya katakan ya di situ ya. Beliau perlu buat lebih sikit je dan beliau berjaya dalam keadaan ini. Ada sedikit rebutan antara dia dengan Kepa Syaman tetapi beliau membuat percubaan terus dengan kaki kiri. Dan semua pemain tergamam akan percubaan beliau itu tadi. Termasuklah juga dengan Suhaimi Hussein. Masih lagi Kepa Syaman bersorangan ketika ini. Tolakan untuk Caca Kipre. Cuma dikawal oleh Muhammad. 1-2 Kipre dan juga Kepa Syaman. Tolakan peluang untuk Chazwan Zainon. Kali ini 5 minit yang kedua di separuh masa yang kedua. Kedah terus meledak untuk jaringan kedua menuju Chazwan Zainon. Satu malam yang cukup baik bagi Kedah setakat ini Ahmad Syarul. Ya. Saya juga cukup teruja dengan tiga pemain ini ya. Penglibatan tiga pemain ini cukup baik, persefahaman yang baik antara 1-2 antara Cici Kipre juga dengan Kepa Syaman. Dan kita lihat bagaimana Cici membuat larian hantaran daripada Kepa Syaman. Hantaran yang cukup-cukup baik, cukup-cukup cantik, hanya memerlukan tapping yang Azam Azmi. Faizal Halim. Tangan dari Faizal Halim tandukan. Kali ini terlepas dah David Da Silva. Kita tunggu aja Syafiq. Tengok macam mana. David Da Silva. Cuba throw dari David Da Silva. Terus menghasilkan jaringan untuk Terengganu. Terengganu berjaya mendapatkan jaringan pertama melalui David Da Silva. Ya, kita lihat satu teknik tendangan yang baik. Ya. Ada biasan tadi. Ya. Ada membias ke benteng pertahanan. Pasukan Kedah di situ. Dan di situlah.